Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho PKXD. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan gimana kabar kalian? Aku harap semua baik-baik aja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang update terbaru dari event Zero Gravity, yaitu datangnya pet Pegasus dan pet Phoenix di event kali ini ya guys ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena tadi aku udah record guys, aku udah record pembelian, kemudian aku udah melakukan pembelian di paket yang ini karena di sini tuh dia udah dapat pet, terus dapat sepeda yang harganya 100 gem dan dapat peralatan supporter tapi harganya lebih murah guys daripada harga petnya sendiri. Nah di sini petnya udah hilang ya guys ya, petnya itu harganya 25.000 tapi ini 36, tapi ini dapat komplit semuanya, jadi aku beli yang ini gitu loh guys. Cuman petnya udah nggak ada karena aku udah beli dan udah punya petnya, dan ketika aku recording tadi, nah hasil dari screenshot dari record screennya itu hilang, nggak tahu kemana. Itu ternyata berhenti di jalan ketika aku record dan tiba-tiba datanya nggak ke-save dua kali ya guys. Jadi kita langsung aja review tapi tanpa pembelian. Maksudnya ya beli sih, cuman nggak ada proses pembeliannya. Ya udah nggak apa-apa ya guys ya, langsung aja kita cek. Nah ini dia Pegasus pet kita ya guys. Wah gimana guys menurut kalian? Ini keren banget sih. Nah di sini tuh ada efek petir yang mengikuti ketika kita berjalan. Waduh dia keren banget, lihat guys. Gimana menurut kalian guys, keren apa enggak guys? Kalau menurut gue ini keren banget sih guys. Nah itu keren banget kan. Nah kita akan baca biografi pet ini juga ya, kita cek apa tipe apa pet ini guys ya. Nah ternyata rarity-nya adalah legendary guys, kelangkaannya itu adalah legendary, jadi pet ini akan susah banget atau jarang sekali dimunculin. Nah untuk kalian yang kepengen untuk memiliki pet ini, buruan beli di event kali ini karena ini nggak akan dijual kembali, atau mungkin dijual setahun sekali ketika event Zero Gravity muncul kembali guys ya. Nah kemudian di samping aku tadi beli pet, kita mau coba seragam ya guys, kita mau coba pakai seragam supporter Volt, tim Volt ya guys. Nah ini dia, kita mau coba langsung kenakan ini celananya dan topinya kita hilangkan dulu. Kemudian ini ada headset ya, kemudian tangannya kita nggak punya, nggak dapat maksudnya. Kemudian tasnya pakai yang kemarin, ini satu pack sama supporter. Dan sepatu guys, sepatunya, nah ini dia sepatu ini kayaknya punya efek guys ya. Nah kita udah jadi supporter tim Volt sejati guys ya, karena kita udah beli semua atribut supporternya dan yang satu yang belum yaitu adalah perabotnya. Nah ada di perabot atau furniture tadi juga udah dibeli, cuman yaitu rekornya hilang. Dan langsung aja kita cobain ya guys ya perabotnya ya guys. Oke guys, untuk teman-teman yang masih ada di rumah, tolong minta maaf aku mau nyobain perabotnya ya. Oke, kita nanti taruh di lantai atas aja guys ya sementara ya. Coba kita cek mana ya event. Nah, Zero Gravity. Nah, kita coba dulu guys. Nah, yang ini ada satu lagi cuman nggak bisa. Kita nanti coba dulu ya. Nah, sekarang kita ke lantai atas dulu. Naik satu kali lagi. Nah ini dia guys ya perabotnya atau furniturnya. Nah kita klik, kita akan main treadmill ya, kita berolahraga agar kita selalu senantiasa sehat seperti itu guys. Ini guys, nah ada tanda smiley-nya di situ untuk mengukur detak jantung kita juga mungkin ya. Kemudian ada efek seperti debu-debu gitu, keren banget sih guys, ini keren sih. Nah ini lumayan lah. Nah kalau ini sepertinya cuman meja ya, cuma hanya kayak meja gitu atau hiasan sih, lebih cocoknya hiasan. Untuk itu ada medali emas, medali perak dan medali perunggu ya guys ya. Nah kemudian kita mau cobain mainan yang ada di luar.
Ini aku udah sering sih cobain, punya teman, punya Omi itu Joshua, cuma semuanya sama aja sih. Nah ini kita langsung bisa melompat ke atas ya. Nah bisa melompat ke atas, langsung aja kita cobain untuk mainan yang satunya lagi. Itu fungsinya seperti apa? Nah kita coba pasang mainan satu lagi ya. Apa ada yang kurang ya tadi ya? Apa cuma dapat 4 piece aja? Sepertinya nggak cuma 4 ya, cuman aku lupa guys ya. Itemnya apa aja itu aku lupa. Nah, kita pasang di sini. Oke. Nah, coba kita cek kemampuan mainan ini tuh apa. Nah, ini juga aku penasaran sih. Ini apa fungsinya gitu. Oh, dia pelontar ya, seperti dia melontarkan kita ke arah depan ya guys ya. Oh ini lumayan juga sih, lumayan bagus, dan ini efeknya terlihat keren loh. Itu ada tanda panah bergerak-bergerak seperti itu ya guys ya. Lumayan cuman itemnya apa lagi ya, aku lupa guys ya. Masa cuma 4 doang, sepertinya ada 5 deh. Trampolin ya, taruh ada di sebelah mana ya guys. Aku juga nggak begitu paham ya mainan. Coba nggak ada trampolinnya, aku dapat kan harusnya. Nggak ada guys, di mana ya? Udah semua, berarti kita nggak dapat trampolinnya guys. Sebentar. Itu apa ya namanya ya? Decoration. Nah, ini dia maksudku guys. Ini dia. Nah, ini kita nanti geser dulu ininya. Kita buang. Nah, kita ganti dengan trampolin. Mana dia? Belum. Ya, ngelekat. Ya. Belum, boy. Guys, nah ini dia efeknya, ini keren banget kan, lucu ini. Ayo lepas, yaudah deh. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Tapi sebelum kita tutup videonya, mari kita cek dulu nih skor sementara untuk tim Volt melawan tim Flame, atau tim merah lawan tim biru ya. Kita cek. Ya, masih tertinggal guys. Tim biru masih tertinggal 1 poin. Sepertinya tim merah ini jago sekali ya guys ya. Ayo guys, kita menangkan tim biru agar kita mendapatkan piala emas ini ya guys ya. Kita agar mendapatkan piala emas ini. Ayo, semangat. Kita harus memenangkan tim Volt ya guys ya. Sampai di sini dulu ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu update video berikutnya dari aku, dan see you next time. Bye bye.